Oke, Sobat Brandly, kita akan membahas lagi terkait dengan operasi hitung ya. Di sini masuk ke dalam bentuk operasi hitung campuran. Ya, diketahui ada nilai pecahan 7 per 10. Ditanyakan ubahlah ke dalam bentuk persen. Jadi, di sini akan kita ubah ke dalam bentuk persen. Nah, prinsipnya bahwa persen itu adalah per 100 ya. Per 100. Per 100. Yang per 100 apa? Nilai dari penyebutnya. Jadi nilai penyebut akan kita ubah. Kita ubah ke dalam bentuk atau nilai 100. Ya. Jadi kalau sudah ke dalam bentuk 100 akan mudah untuk diubah bentuk persen karena nilai dari A persen, A per 100. Nah, itu sama saja dengan A persen. Seperti itu. Oke, kita lihat di sini ya. Bentuk pecahannya adalah 7 per 10. Penyebutnya adalah 10. Kita kalikan dengan 10 per 10. Agar penyebutnya menjadi 100, ya kan? 10 dikali 10 kan 100. Kemudian pembilangnya 7 dikali 10 adalah 70. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 70%. Sangat mudah ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini bentuk persen ya, bentuk persen dari 7 per 10 adalah 70%. Gitu ya, Sobat Brandly. Semoga paham dan bermanfaat. Salam edukasi.